orang jadi hafal kumaha Jepang. Itu deui lantaran orang can fungsi ke Amerika. Tapi loba macaan ngeunaan Amerika, nonton film Amerika, berita-berita Amerika, orang jadi hafal Amerika. Ternyata intina pentingna media teh di dieu. Dengan media orang menguasai dunia. Seungan teu seur hartosna sakedik pisan di masyarakat urang anu sadar kana hal-hal kitu. Ingin mengungkapkan apa dunianya kemudian dikabarkan kepada dunia luar. Jadi lamun urang Amerika teu apalun Indonesia ngapal nangan ukur Bali misalnya, itu karena pengaruh media. Omong beren ka Garut misalnya, teing apalun teing ka Garut, itu karena pengaruh media. Kadienakeun aya internet, aya nu disebut trending topic. Itu trending topic adalah strategi media untuk membesarkan, memblow up, menjadikan sesuatu menjadi tren gitu ya. Tapi ka hiji persoalan diketahui oleh masyarakat dimanapun di dunia. The trending topic. Eta fungsina media. Nah, urang ayeuna ngariung urang diajar eta teh mengungkapkan apa dunia kita sehingga dunia tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan, apa lingkungan kita dan lain-lain. Ulah dugi ka hayo we urang teh dijejelan ku batu sakali-kali mah urang anu ngabejaan ka batu. Eta penting media. Tapi untuk sampai ke sana, aya teknikna. Coba teknikna teh. Ngupamana gitu nya. Apa media yang akan kita gunakan? Bisa koran. Sanur mandi. Bisa pancuran. Bisa koran, bisa majalah, bisa internet, atau bisa televisi, film pendek, rupa-rupa. Naon film jadi media bisa lantaran dengan film orang bisa tahu tentang hidup kita, tentang lingkungan kita, tentang apa yang kita lakukan. Komo ayeuna mah dicemplung-cemplungkeun ka YouTube gitu. Aya nu bergelut di tengah sawah geng motor aya di YouTube gitu nya. Oh, iya Indonesia teh gitu kan. Geng motor garlut nepi ka bablut. Ya hanjakana teh di urang mah nu garorengna nu muncul dina YouTube. Lain hal-hal nu aralisna.